Yuli makan masak nasi di dapur, di dapur di hotel coba. Gimana cara bukanya Bawa Yuli? rice cooker. Dari buka Kenapa sih rice pada cooker aja nggak nggak bisa tahu buka dari rice cara cooker? bukanya gimana? Iya betul betul Misti betul lanjutkan terus kan? Iya Yes. sedikit lagi yes berhasil. Yes. Ini first time di dalam hidup kita bawa rice cooker ke hotel, right? Hotel bintang 5 loh. Hotel. Jadi jangan suka menghina orang orang dari Iya. negeri sana yang Betul. suka bebawaan. Betul, betul. Nyatanya kita kena karmanya, saudara-saudara. Nih yang Kita bawa masih rice ngomongin cooker. orangnya itu. Iya, kita tuh ketawain orang kan nyatanya terjadi. Hidup nasi putih. Kita Ya, sebagai untung warga. ada, untung ada Nih, penyelamat ini bangsa. masakannya juga. Coba bukain dong. Ini apa nih? Telur Fried aja. egg. Fried egg Fried. on boiled egg, boiled oil. Mau apa sih? Boiled oil. Aku mau. Silakan, dua Mana juga kecapnya? boleh. Satu aja. Ada dagingnya tuh yang enak. Oh, iya daging tentu saja. Itu lanjutannya Misti, itu oh, setengah. Lanjutannya baik. Itu setengah loh. Iya. Kecap manis. Kenapa lu bisa begitu masaknya? Cerai. Telurnya bercerai. Sedapnya. Udah, sudah cukup kita. Ini ada daging. Daging B2. No. Mala Good. aja, mala berarti. Mala. Mala agak pedas berarti. Mala itu. Tapi enggak sepedas yang waktu kita makan sama Halim. Enggak sepedas mulutnya Danis. Enggak makan daging. Maaf. Dia enggak suka makan tapi babi. Tapi enggak terlalu. Oh. Ini maling, daging meling. Oh, enggak daging apa-apa maling. Dikit atau ada pedas-pedasnya dikit kan? Iya, betul, betul, betul. Oh, iya. Udah cukup sayang, cukup. Thank you. Sudah. Ini sambalnya dikit. Yes, ya, sudah. Sudah? Ini saja daging B2-nya. No, I'm not. Eating. I'm good. Oh, kalau gitu udah, enggak ada lagi soalnya. Sudah, cukup. Mari kita makan. Kita makan menjelang sunset ya. Sambal tuh enggak? Enggak, ini sudah ada kan. Ini bisa keluar ya. Ini makan di Paradise, you know. No. Paradise Island, yes. Biar lebih hangat. Gue pikir dia bakal duduk di situ sih ceritanya. Enggak dong, kan supaya memberitahu bahwa kita sangat merakyat.